hari yang cerah pada jiwa yang sepi. Itu lagunya Noah, he. Jadi nah ini saya ambil gambar lagi teman-teman, pagi-pagi yang cerah. Saya lagi merhatikan lebahnya cerana nih, lebah cerana ya. Mungkin namanya lebah cerana mungkin ya. Bagus ya. Wow. Dia sedang mengambil sari bunga. Ngambilnya itu gitu. Sampai lebah saya yang trigona tuh. Yang ini trigona nih, trigona. Ini lebah cerana nih. Datang tadi jemput, pulang tadi antar. Ini bunyi loh teman-teman, dia wong 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 gitu. Saya tuh penasaran di mana sih dia punya punya kandang ya, punya sarang ya. Ini wow. Salah fokus. Aduh. Sampai segitunya ya ngambilnya ya. Fokusnya. Ngambilin. Ambil yang ini aja nih. Tuh. Sekarang kita coba cari lebah trigona ya. Lebah trigonanya mana? Oh, dia kecil nggak kelihatan sih. Ini banyak yang diambilin, dirampok sama lebah cerana ya. Nah, ini ada yang trigona nih. Tuh, yang ini nih. Masuk situ. Kita bisa lihat, teman-teman. Jadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya teman-teman, di konten sebelumnya, bahwa lebah trigona ini karena badannya lebih kecil ya, jadi mampu masuk ke dalam sari bunga yang lebih terkecil gitu. Mungkin kalau misalkan lebah cerananya yang tidak bisa ngambil, tapi itu untuk trigona bisa ngambilnya gitu, sari bunganya. Jadi pagi-pagi ini mantap sekali saya lihat di sini. Ini sebenarnya, nah, ini namanya bunga kebanggaan dan kesukaan lebah, teman-teman. Gitu.